Tahukah Anda, seorang lelaki yang berasal dari Turki telah memecahkan rekod dunia sebagai pemilik hidung yang terpanjang di dunia. Rekod ini telah dimasukkan ke dalam Guinness World Record, di mana hidungnya telah direkodkan menjadi ciri hidung terpanjang di muka manusia. Lelaki ini dikenali sebagai Mehmet Uzuruk yang berasal dari Turki. Beliau telah muncul di kaca televisyen pada 18 Mac 2018. Rancangan TV yang dikenali sebagai Law Show The Record, di mana terdapat beberapa peserta yang bersaing bagi menunjukkan kelebihan hidung masing-masing. Ketika itu, Mehmet salah satu peserta dan hidung beliau paling lama diukur ketika itu. Panjang hidung Mehmet adalah 8.8 cm. Walau bagaimanapun, pihak berkuasa dari Guinness World Record melaporkan bahwa Mehmet mungkin bukan pemilik hidung yang terpanjang di dunia. Berdasarkan laporan pada tahun 1770-an, terdapat seorang sarkas dari England yang dikenali sebagai Thomas Withers, yang juga dikenali sebagai hidung terpanjang di dunia dengan saiz mencapai 19 cm.